Bertemanlah dengan orang yang lebih kuat darimu agar kamu bisa mengubah kualitas hidupmu dengan lebih baik. Halo dulur, ketemu lagi dengan Dunia Za, teman setiap pembangkit selera makan Anda di mana saja yang selalu bikin lapar, ngiler dan gemeter. Kali ini saya sedang berada di area perumahan BCF Sidoarjo, tepatnya di sebelah Tivoli. Saya mau sarapan siomay batagor Bang Asgar asli Garut gitu lho. Penasaran seperti apa rasanya? Apa saja menu-menu siomay yang disajikan di siomay dan batagor Bang Asgar ini? Ojo nanti-nanti. Nah, gini ay. Untuk panjang sedoyo yang baru pertama kali nonton channel ini, saya ucapkan matur nuwun sangat. Langsung saja klik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, ini penampakan siomay batagornya di belakang saya ini. Ayo kita dukung kuliner-kuliner kecil di Sidoarjo, pedagang-pedagang kecil di Sidoarjo agar semakin berkembang dan semakin dikenal di seluruh Indonesia, tentunya dengan cara subscribe Dunia Za. Selamat pagi, Pak. Dengan Bapak siapa ini? Bapak Soleh Asgar. Bapak Soleh Asgar, yeah. Ini ownernya siomay dan batagor, yeah. Asgar ini. Asgar. Untuk lokasinya ini di mana ini? Di Bos? Jalan Raya Sekawan Raya Tivoli. Sebelah Tivoli. Ya, ya. Untuk menu siomay dan batagornya ini harganya berapa aja? Ini? Harganya kalau satu porsi 12.000, kalau komplit ya 15. 15 ya. Ya kalau ada yang beli 5.000 juga nggak apa-apa. Oh, 6.000 boleh. Ya, boleh. Ya, bukan, oke, saya tergantung. Mau pesan yang lengkap ini. Yang ya, lengkap, ya. Yes, oke, dengan masuk YouTube ini semoga usahanya makin laris. Amin, dan amin, makin amin. Siap, amin. Amin. Punya banyak cabang. Amin, amin. Ya. Terima kasih, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, selamat pagi. Yang di Sidoarjo, monggo mampir ke Somai BCF Sidoarjo, lapaknya Jalan Tivoli, sebelah kolam renang. Jangan lupa subscribe Dunia Za. Nah, dulur, iki penampakane menu kuliner siomay batagor Bang Asgar Bandung. Nah, sebenarnya orangnya ini asli Garut lho. Jadi iki siomene asli Garut. Mosok ora kemecer tampilane ngene. Monggo mampir. Wis gak suwe-suwe tak cobai seenak apa rasane siomay batagor Bang Asgar. Raya Perumahan BCF Sidoarjo sebelah Tivoli. Untuk satu porsi komplit ini harganya Rp15.000. Saya kira masih sangat murah dan terjangkau di tengah kota Sidoarjo gitu loh. Porsinya jumbo. Sponsori kecap Bang. Sopo ngerti kapan-kapan di endorse karo kecap Bang. Ini tampilannya ada tahu batagor, tahu rebus, siomay tentunya. Nah, ini kubis lho. Yang membuat kuat rasanya kuliner siomay Bang Asgar ini dari bumbunya lho, kental kroso temen. Hmm.
bumbunya mau mantap teman. Nah ini bertakore lor, mantap. Karena siome enak dan tidaknya itu bisa dilihat dari rasa bumbunya. Benar-benar rekomend jadi gitu, Pak. Jadi jenis siomay asli Bandung, karena siomaynya ini rasanya ada aroma dan rasa ikan tenggiri loh, aromanya sangat kuat. Dapat telur satu bundar. Porsinya banyak dan juga ownernya ini tidak pelit bumbu lor, nang kayak bumbu wakwe. Rasa dari kacangnya ini sangat terasa lor. Ini saya jamin, siomay Bang Askar ini salah satu yang paling recommended di daerah Sidoarjo Kota ini lho. Untuk siomay Batagor Bang Askar ini bukanya mulai jam 7 pagi lur, srewek temen isu-isu wis buka. Oke, terima kasih sudah nonton video saya dari awal hingga akhir. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe untuk mendukung channel ini menjadi besar dan menjadi channel kuliner kebanggaan di Indonesia. Ojo lali mampir nyoba, kalian pecinta-pecinta kuliner siomay Batagor wajib nyoba di siomay Bang Askar sebelah Tivoli Sidoarjo. Oke, nikmati hidup ini, jangan lupa beribadah dan berdoa.